tapi permasalahan sudah banyak dan sampai sekarang APBD lo hampir diketok tapi gak ada tindakan. Pemuda-pemuda, ketika kita sudah berjalan, ini tandanya ada sesuatu yang tidak beres dengan pemerintahan kita. Baik! Bang, ini dia di sumber banget tuh. Bilang, kita jarang sekali melihat papan-papan tonase di jalan-jalan kecil. Mungkin tidak berani menyampaikan suara seperti ini. Dan kami adalah perwakilannya, Pak. Hari ini yang dirasakan kawan-kawan semua ya jelas. Jalan meletot kafe. Jalan yang bergelombang itu bukan urusan PU. Kami tidak akan pergi dari sini sebelum kami menerima jaminan. Siapa yang menjamin ini akan berlaku besok? Kalau masih saja ada yang melanggar dan disup diam saja, artinya disup tidak becus. Gitu. Tolong dibuka undang-undang nomor 1/2014, Pak. Intinya Pak, kami di sini semuanya mempertanyakan siapa yang menjamin kalau Bapak hadir di sini sebagai pimpinan tertinggi karena Pak Kadisub tidak ada, silahkan jamin, berani tidak? Kami satunya pimpinan Kadisub, semuanya kita laporkan ke Pak Kadisub. Berarti nggak berani? Bapak di sini berarti nggak berani menjamin? Tidak berani menjamin kawan-kawan. Tidak ada jaminan di sini. Tidak ada jaminan bahwa tuntutan kita akan dilaksanakan. Betul tidak? Jangan meratur. Ketika Anda menjadi aparatur negara, aparatur pemerintah, entah aparatur hukum dan lain-lain, jangan menganggap masyarakat itu bodoh. Itu gerak refleks memang. Itu refleks saja, respon masyarakat. Nganggur pedang, nganggur keset, nganggur botol, bataku. Tapi kalau pemerintah dan negara enggak, itu adalah kritik tanpa harus bicara. Selesai. Dan saya rasa panjang semua menyadari itu. Teman-teman, saya tegaskan kembali, kita tanggal 8 turun lagi ke kantor dinas perhubungan. Setuju? Setuju ya? Kita akan lebih bawa, kita akan membawa lebih banyak massa, ya. Agak mual. Saya lagi tidur.